Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Jumuhter Official New. Teman-teman ya, kali ini Jumuhter Official New mau jalan-jalan ke apa? Daerah Pasar Aur Kuning, pusat konveksi terbesar nomor 2 di Sumatera Barat. Di Indonesia lah, teman-teman. Nah, nomor satunya ada di Jakarta, itu Tanah Abang. Nah, yang ini Tanah Abang kedua. Nah, itu teman-teman. Dan kebetulan saya pergi bersama dengan anak saya berdua, teman-teman. Saya sambil menemani anak saya, mau ada yang dibeli, teman-teman. Ya. Yuk, saksikan terus perjalanannya. Kita jalan-jalan lagi. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aditya Mahardika Muhtar ini namanya nih, John. Anak saya nomor 2 ini. Nah, itu anak saya nomor 2. Dan ini anak saya yang pertama. Saya menemani anak saya yang pertama beli jilbab, teman-teman. Yuk, namanya Inji Rehana Muhtar. Inji, mama, sukun conda. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita jalan-jalan lagi, teman-teman ya. Jalan-jalan dulu kita ke Pasar Aur Kuning, kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan sekarang saya nge-vlog bertiga, teman-teman. Bertiga dengan anak saya. Yang anak saya yang pertama, anak gadis saya, Enji Rehana Muhtar namanya, teman-teman. Dan yang nomor 2 adalah Aditya Mahardika Muhtar yang jadi kameramen saya hari ini. Sambil jalan, teman-teman. Dan kita berjalan menuju ke pasar pusat grosir Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, teman-teman ya. Oke. Kebetulan jalan-jalan kali ini saya menemani anak saya yang pertama nih, teman-teman. Ada yang dibeli, ada mau beli jilbab ke pusat grosiran Aur Kuning. Jilbab untuk kebutuhan sekolah, teman-teman ya. Dan nanti kita akan saksikan bagaimana situasi dan kondisi pasar pusat grosir nomor 2 terbesar di Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang saya sedang berada di daerah Tigo Palih, teman-teman ya. Lagi jalan-jalan dari daerah Kubang Putih, dari tempat rumahnya anak saya, teman-teman ya. Nah, sekarang menuju ke daerah pusat konveksi terbesar, nomor 2 terbesar di Indonesia, yaitu Pasar Aur Kuning, teman-teman. Nah, dan sekarang saya berada di daerah Tigo Balih. Daerah Tigo Balih itu di depan kita bisa lihat ada perempatan yang ada tugunya di depannya, teman-teman ya. Cuman jalan-jalan kali ini agak berbeda, teman-teman.
jalan-jalan Cut Mutar Official ini kali ini berbeda. So, biasanya Cut Mutar Official ini berjalan bersama teman-teman. Bersama teman-teman, dan sekarang Cut Mutar Official ini berjalan jalan-jalan bersama anak. Nah, dan sambil menemani anak yang besar mau mencari jilbab untuk kebutuhan sekolah, teman-teman. Dan kita sudah hampir sampai di daerah Aur Kuning ya, teman-teman ya. Kita sudah hampir sampai di daerah Aur Kuning. Oke, kita kasih parkir. Kita diparkirkan motor kita dulu di sini, teman-teman. Nah. Teman-teman, setelah kita memparkirkan mobil, mobil motor kita berjalan menuju ke pusat grosirnya, teman-teman. Pusat grosir pakaian jadi di Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Kita lanjut lagi jalan-jalannya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang datang berkunjung dan apa ke Kota Bukit Tinggi, nah, mau teman-teman mau beli pakaian atau bahan-bahan untuk pakaian jadi, teman-teman bisa datangi pusat grosiran pakaian jadi di daerah Kota Bukit Tinggi, yaitu tepatnya di Aur Kuning. Di dalam. Ayo. Nah, dan ini ada tempat grosiran plastik, teman-teman ya. Nah, pada santai. Oke. Santai. Oke, teman-teman, dan kita sekarang memasuki tempat los daging, teman-teman. Dan ternyata di hari ini satu orang yang jualan daging, ini bapak saya nih, Bapak Buya, oke, teman-teman. Nah, halo Mas Elena. Oke, ini anak saya nih, teman-teman. Berdua. Yuk, dan ini anak gadis saya. Dan kita tengok pusat grosirannya, teman-teman. Yuk, kita lanjut. Teman-teman, kita mencari jilbab. Apa, nak? Aduh. Yuk. Nah, ini bentuknya, teman-teman. Di ini saya sekarang udah berada di daerah Terminal Aur Kuning. Oh. Terminal Aur Kuning. Dekat deh. Terminal Aur Kuning ya. Iya, dari sini. Dan inilah kondisi terkini Terminal Aur Kuning, teman-teman ya. Cukup ramai, ini terminal besarnya nih, tuh. Dan di terminal ini juga banyak yang jualan jualan kaki lima, teman-teman ya. Nah. Dan kita masuk dari sini. Nah. Inilah kondisi pusat grosir pakaian jadi di Aur Kuning. Nah, teman-teman. Dan yuk, ini ada teman-teman. Dan kita terus jalan menelusuri lorong-lorong, teman-teman ya. Mencari sesuatu dan menemani
anak saya beli jilbabnya untuk kebutuhan sekolah. Okay, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channelnya Cik Muhtar Official New, kak jangan lembek-lembek kak. Kak, jangan. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya teman-teman ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Ya di luar, situ jalan. Dan sukin. Kita sekarang ternyata ada di Blok C. Okey teman-teman, ternyata bertemu dengan sahabat kita. Namanya Delon. Dan kita lanjut teman-teman. Inilah kondisi pusat grosir yang ada di Kota Bukit Tinggi teman-teman. Berbagai macam pakaian jadi ada di sini teman-teman. Oke, dan kita masuk. Nih. 25.000 bisa pakai daster. 25.000 aja dasternya udah dapat nih teman-teman. Saking murahnya di komplek di pusat grosiran tanah. Oke teman-teman, lanjut lagi kita telusuri lorong demi lorong di pusat grosiran Aur Kuning. Oke teman-teman, kita telusuri. Ini juga pakaian-pakaian yang cantik-cantik teman-teman. Maka di luar aku kak. Jatih nak. Yuk. Jatih dulu nak. Jilbab. Di apa kan ada jilbab? Apa? Wah, saking ramainya nih teman-teman. Gas. Kok Marita? Ah, cek tanya kok kak en, aduh. Kok kak? Kak. Kok mari kok jilbab sadun eh? Mak tanya dulu. Ini jilbab apa kak? Ah, tanya lah. Jilbab apa kak dibeli? Jilbab apa sayang? Segampe. Dada. Dorong. Iya. Yang ini. Bahan jersey. Oke teman-teman, itulah alhamdulillah dapat diskon. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat yang apa yang dicari ya teman-teman. Jalan-jalan kita ini menghasilkan. Oke, kita masuk lagi teman-teman dan kita tengok keramaian dari pusat grosiran pakaian jadi teman-teman di Kota Bukit Tinggi. Inilah salah satu dari pusat grosiran terbesar di Indonesia. Nah, berbagai macam pakaian jadi pun dijual di sini teman-teman, baik yang lokal maupun yang impor dari luar negeri. Oke, dan di depan anak saya. Oke, suka kak. Oke, dan kita lewat sini. Oke, teman-teman. Nah,
Ini dia. Nah. Kita masuki lagi lorong demi lorong, teman-teman. Kita ke di sini, teman-teman. Kita naik ke atas. Oh, di sini ada tangga, teman-teman. Oke, kita jalan-jalan lagi. Teman-teman. Pak. Yuk, teman-teman. Ternyata lantai duanya masih ada, teman-teman. Tuh. Dan di sini pakaian baju sekolah terlengkap, teman-teman. Mul. Wow. Udah pernah tutup nih. Aduh, nggak enak nih. Ini. Oke. Kita turun tangga. Halo, kita akan pulang lagi. Nah. Nah, inilah suasana di terminal, teman-teman. Nah. Sini ini suasana di dalam terminal, teman-teman. Udah lah, boleh. Ini suasana di luar terminal. Di dalam terminal, teman-teman. Ya, maaf. Ternyata juga banyak orang yang jualan, ya. Oke. Oke, teman-teman. Oh, mumpung hari sudah azan waktu zuhur sudah masuk ya, teman-teman ya. Dan kita sholat dulu, teman-teman. Sekalian kita mau pulang. Nah, teman-teman ya. Kita ke parkiran. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah kuliner khas daerah Minangkabau. Oke. Kerupuk lado atau kerupuk cabai, teman-teman ya. Dan lengkap di sini, teman-teman. Ada permen, ada juga peyek. Oke, teman. Nah, inilah situasi pusat grosir terbesar di Indonesia, teman-teman. Dan sekarang kita sudah berada di luarnya dan akan menuju pulang. Oke, teman-teman, lanjut. Oke, teman-teman, itulah jalan-jalan
Saya di daerah apa namanya? Di pusat grosir terbesar di Kota Bukit Tinggi, teman-teman, yaitu bersama dengan putri saya dan putra saya. Teman, oke. Okay. Sekian dulu konten dari Cuk Muhtar Official ini, teman-temannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Cuk Muhtar Official New, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, okay, teman-teman, let's go.